Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di BookBuzz. Nah, di video kali ini gue bakalan review lagi, itu bakal review komik Jepang ya. Ini kira-kira komik apa? Seperti yang kalian lihat di judul tadi, gue bakalan review komik Untukmu yang Abadi ya. Komik ini tuh masih dalam paketan ya. Ini tuh kemarin saya dapatin dengan harga murah banget, set ya 1-7 dengan harga 80.000 aja. Oke, sebelum kita mulai videonya, nanti gue bakalan unboxing bentar. Dan seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel BookBuzz, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari BookBuzz. Dan gue juga makin semangat untuk ngonten setiap hari. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Ini dia. Oke, ini dia paketannya sobat. Jadi ini dikasih dalam plastik zip ya, biar awet. Wah, ini pasti komik pre-love ya sobat ya, seperti yang kalian lihat nih. Ya, ini dikasih dalam plastik zip seperti ini sobat. Jadi ini ada Untukmu yang Abadi volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini dia sobat. Mantap banget. Kita coba keluarin ya, yang volume 1 aja. Oke, kita ambil volume 1. So, ini dia sobat komik Untukmu yang Abadi ya, karyanya Yoshitoki Hima yang diterbitin sama MNC Komik. Jika kalian lihat sekilas di sini ada tulisan 1, berarti ini tuh komik serial ya. Nah, ini tampilan depannya dan ini tampilan samping. Di bagian samping cuma ada tulisan angka 1 Untukmu yang Abadi dan Yoshitoki Hima ada MNC. Di sini nggak ada gambar kecilnya ya. Kemudian di bagian belakang di sini kalian bisa lihat ada sinopsisnya, ada detail komiknya. Ini tuh komik netral ya, jadi bisa dibaca cowok maupun cewek dan kategorinya untuk 17+. Itu harganya sendiri dijual dengan harga 25.000 di Pulau Jawa sobat. Ya, dia. Nah untuk covernya, untuk di bagian depan, samping sama belakang semuanya pakai yang laminasi glossy ya. Nah, karena memang cetakan reguler, jadi komik ini tuh masih pakai kertas yang biasa atau kertas koran dulu sobat. Ya, masih yang newspaper. Nah, ini dia. Kalau kita lihat sekilas depannya itu covernya menarik banget ya. Dan untukmu yang Abadi ini tuh kayak ada dalamnya kayak ada batik atau apa gini ya. Itu ya sobat. Oke, kita buka komiknya. Ini bagian awal ya. Di sini kalau ada warnanya pasti ini udah berwarna ya sobat ya. Nah, ini dia Untukmu yang Abadi volume pertama. Nah, di sini ada 4 ya kontennya ya, yang dimulai dari halaman pertama kemudian berakhir di halaman 161. Nah, kita lihat di bagian belakang ya, karena untuk MNC memang detail komiknya itu di bagian belakang ya. Nah, di sini kalian bisa lihat Fumetsu no Anata E1 ya. Jadi komik ini tuh judul aslinya di Jepang sana memang bukan Untukmu yang Abadi ya, Fumetsu no Anata E. Kalau nggak salah untuk judul yang diterbitin sama Viz ya, yang di untuk komik barat itu memang judulnya For Your Eternal kalau nggak salah ya. Sama-sama Untukmu yang Abadi, kalau di Indonesia pakai Untukmu yang Abadi. Oke, komik Fumetsu no Anata E ini tuh pertama kali diserialisasi pada tahun 2017 ya di Jepang sana oleh Kodansha. Kemudian untuk di Indonesia sendiri itu mulai tahun 2019. Nah, ini dia ada tulisannya ya, 2019. Oke, kita buka kembali ke sini lagi. Ini dia artnya. Sekilas artnya biasa aja ya sobat ya, artnya. Gue tadi udah baca komik ini, artnya tuh sebenarnya nggak bagus-bagus amat.
ada beberapa art yang kurang detail gitu dan terkesan kayak digambar seadanya gitu lah sobat. Tapi dari segi cerita ya, dari segi cerita dari awal sampai akhir gue baca itu pun itu tuh gue tuh kayak nggak ada jeda buat berhenti gitu loh sobat. Ceritanya bagus banget, bener-bener bikin kita penasaran gitu loh sobat. Nah ini dia sobat, komik ini tuh tulisannya nggak terlalu banyak ya, jadi lebih banyak artnya. Kalian bisa lihat di sini ya, beberapa panel bahkan nggak ada tulisannya sama sekali ya, cukup mengandalkan art dan beberapa sound effect gitu aja. Ini dia. Nah kalau lihat sekilas memang seperti ini aja sobat. Jalan ceritanya itu yang gue bikin seneng dari komik Untukmu Yang Abadi ini sobat. Nah, itu tadi sobat sedikit review dari komik Untukmu Yang Abadi yang diterbitin sama MNC Comic, karyanya Yoshitoki Oima. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin bingung atau pengen tahu gimana sih ceritanya komik Untukmu Yang Abadi, seperti apa komiknya gitu ya. Buat kalian yang suka dengan konten ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka silahkan komentar aja. Saya Dar, pamit dulu, salam books lovers, bye-bye! Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari Bookbus, kalian bisa cekidot di sini. Dan untuk kalian yang pengen tahu playlist review dari MNC Comic, kalian bisa cekidot di bawah sini. Dan untuk subscribe langsung aja ke sini guys.